Sedang berlangsung acara Gala Dinner dan Launching Trade Expo Indonesia ke-32 di Kuwait. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 150 pengusaha dari berbagai perusahaan di Kuwait. Acara ini dipersembahkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuwait untuk nantinya mengundang para pengusaha yang hadir malam ini untuk datang ke acara Trade Expo Indonesia ke-32 di Jakarta pada tanggal 11 sampai 15 Oktober mendatang. Last year, more than 15,000 buyers coming from more than 100 countries, and the transaction more than $1 billion. That is one event. So this is some the products of on Trade Expo, and also we have about information about Trade Expo, and also embassy provide the book. This is about the exporter companies, including the companies, list of the companies, so you can see. Demikianlah acara Gala Dinner dan Launching Trade Expo Indonesia ke-32 yang diadakan di Jumeirah Beach Hotel. Saya Della Rifki Arsyad, melaporkan langsung dari KBRI Kuwait untuk Cambly TV.